hidup adalah perjuangan, yang mana dalam kehidupan ada beberapa rangkaian atau suatu proses yang harus dihadapi jika hidup ini ingin berjalan sesuai dengan skenario atau alur yang telah kita tetapkan sesuai apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Di dalam kehidupan, kamu akan temukan berbagai kisah yang unik dengan tindakan sehari-hari, serta juga akan ada peristiwa buruk atau baik tanpa kita duga. Persiapkan hari ini, kuatkan mental kita, lalu terima apapun yang datang pada kita. Kita butuh yang namanya motivasi dan semangat untuk menjadi pemicu utama sebagai jalan tujuan kita. Hidup adalah suatu perjalanan panjang dan perjuangan yang harus kita jalani dan kita lewati. Bahkan di lain sisi, Anda akan terjatuh di mana Anda seakan tak sanggup untuk bangkit kembali. Kawan, satu hal yang harus kita ketahui, tidak ada satu orang pun yang ingin terjatuh, gagal, bahkan sedih. Tidak ada yang ingin seperti itu. Tapi kita tidak bisa menyangkal hal demikian itu. Kita harus bangun dari jatuh itu. Kita harus bangkit dari gagal itu. Dan kita harus bahagia segera. Tantangan itu dan ujian itu seharusnya tidak membuatmu berhenti dan lemah. Tidak ada waktu untuk meratapi rasa sakit itu setelah tantangan itu menjatuhkan kita. Jadilah pribadi yang bijak dan pribadi yang semangat untuk sampai dan membuat impian kita menjadi nyata. Salam Nasir The Hunter, sang pemburu mimpi. Indonesia, aku berkarya, bangkit.